Halo Weglovers, kali ini kita akan bikin paket 1 juta ya untuk pedagang pemula. Ya, sebelumnya thank you for itu. Di sini saya akan bikin paket 1 juta. Pertanyaannya, Kang, saya kalau beli yang paket 1 juta itu untung tidak? Nah, kalau untuk hitungan saya ada untung. Ya, besar kecil tergantung bagaimana market rekan-rekan, bagaimana caranya rekan-rekan menjual ya. Cuman tip dari saya, jangan langsung berpatok kepada untung. Jangan langsung berpatok, saya pengen untung besar. Tidak ya, kalau untuk pedagang pemula nih ya, khususnya yang penting kita memperkenalkan lapak kita dulu ya. Kalau kita punya lapak, kita punya barang walaupun jumlah sedikit, paling tidak akan ada yang mengenal, ya kan? Seterusnya begitu, lama-lama kan banyak yang kenal. Nah, setelah itu mungkin rekan-rekan bisa berani ngambil yang kulit atau berani ngambil yang jonggol yang harganya lebih wow, ya kan? Lalu kemungkinan mungkin ke depan akan bongkar bal, kan gitu. Yang penting begitu bos ya, kita eksistensi dulu, jangan berpikiran kita harus dapat untung. Enggak jadi masalah kita punya untung 10 ribu dari satu tas. Yang penting kita eksistensi, bagaimana lapak kita supaya dikenal ya. Oleh karena itu, sebelumnya jangan lupa di subscribe. Cetak. Kita mulai ya, itu aja ya. Mungkin saya tidak ingat nanti kalau ngitung-ngitungnya, pokoknya ini nanti setumpukan. Kalian ingat-ingat saja ya. Oke, kita mulai. Nih. Satu ya. Tuh. Ini terserah dong ya kan, rekan-rekan mau jual berapa ya terserah, bebas itu mah ya. Nih, kalau dijual 10 juta ya kan enggak mungkin, enggak masuk akal dong ya kan. Ya kan dijual 20.000 juga terlalu murah ya. Jual 30.000 terlalu murah. Ya intinya terserah ya bagaimana rekan-rekan mau menjual ya, atau mungkin ngambil paket 1 juta khusus mau dibagi-bagi, terserah ya. Nah, untuk bekal di akhirat ya, terserah ta. Oke, nih. 2 ya. Lucu-lucu ya, ini teh buah apa? Jeruk apa semangka ini teh? Pokoknya ini semua layak jual, Bosku ya. Mau dijual berapa ya, terserah. Oke. Ini dia 3. Cakep ya. Ini ada brand. Ini brandnya Roberta. Tuh, mantul. Mantul ya, tuh. Roberta. Oke, pokoknya mah semua layak jual. Tuh. Ini tuh caranya digini, cetekin. Cetok. Ya. Mantul, Bos. Next. Nih. Betul ya, tuh. Terserah mau dijual berapa ya, terserah. Terserah kali ini. Sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi. Next. Ya, kalau enggak sanggup mah jangan bertahan ya. Seperti itu, Bos, ya. Nih. Ya. Tuh. Dan nanti saya akan kasih bonus, Bos. Tuh. Ya, ini lengkap dengan tali. Oke. Gaskin. Tuh, ya. Mantul. Gimana yang mau bongkar bal? Boleh sering-sering ke saya. Jangan sungkan ya. Nih. Kalau saya punya apa yang saya tahu, nggak apa-apa kita sharing. Ini dia, tuh, ya. Ini cakep brandnya Capaci. Oke, kita lanjut. Nih ada lagi. Waduh, ini masih baru, Bos. Ya, masih baru, Bos. Tuh, ya. Ini masih ada permen-permennya. Catline, ya. Catline lengkap dengan tag. Yes ya, Catline. Betul. Ya, ini total lucu ya, ada brand ya tuh. Bisa dibawa ke pasar, bisa dibawa jalan-jalan, mantul. Terus kita ini ya, nih. Sling ya, ini kan sling-sling sekarang lagi digemari ABG-ABG ya tuh, tuh. Ya, ada kepala pegangannya begini ya, tuh. Tuh. Pokoknya semua layak
menjual. Ta. Tu. Ta. Ta. Ya. Buat para ibu-ibu, ya mungkin para ibu-ibu yang kebanyakan waktunya sibuk rebahan, nggak apa-apa, coba-coba aja ya. Kalian ada waktu beres masak, beres ngepel, beres nyuci, beres nyetrika, punya waktu kosong 4 jam, jangan dipakai rebahan. Ambil 2 jam ya kan, posting-posting, atau di-live-kan, atau bagaimana ditawar-tawarkan kan gitu, jangan langsung rebahan ya. Itu. Jadi kalau mau beli sampo, mau beli sabun, nggak minta sama laki kan gitu. Malu atuh sekarang jadi istri minta beli sampo aja ke laki, dih. Yang mau beli sampo apaan gitu ya. Nih, Hera ini brandnya tuh, Hera. Tuh. Tuh. Tuh ya. Coba aja nggak apa-apa ya. Terus emansi sapi sekarang tuh ya kan, emansi sapi wanita ya. Terus ini lagi tuh, oh betul ya. Wah, kalau untung mah relatif bos ya, ngambil untung juga jangan terlalu banyak-banyak. Ingat azab film ya, Indosiar dulu ya, tukang tas ngambil untung terlalu banyak ya, oh nanti bisa ketindihan bala atau apalah ya kan, keselak jiper lah. Ada nggak? Ada nggak yang keselak jiper? Kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin ya keselak jiper tuh. Itu bos ya. Kalau moto saya punya moto, saya itu nggak pernah ngambil untung bos ya. Saya selama berjualan, saya tidak pernah ngambil untung. Saya hanya ngambil lebihnya aja, sudah. Kalian harus bisa bedakan mana yang cari untung, mana yang cari lebih, iya? Nih, betul. Mewah, ya. Terus, udah banyak loh, ya kan? Terus, nih. Oh, udah banyak bos. Tuh, ya. Yang penting kita mencoba, ya. Tuh, nih. Ini minus ya, ini minus nanti saya ganti ya. Ini minus ya tuh. Ya baru ketahuan. Saya ganti sama tung terang tang tung tang. Ini. Saya ganti sama ini nih. Ya. Ini kulit, tapi saya enggak tahu ya. Ada tulisannya Elpong. Saya ganti sama ini tuh. Terus ini dikemanain? Saya jadiin bonus aja. Lanjutkan bosku. Nih. Tus. Nih. Ya kan? Masih ada tag-nya. Brand-nya El Guarido. El Guarido. Ah. Mantul. Nih. Ini tulisannya Burberry ya di sini. Burberry. BB. Tapi yang gak tau lah. Menurut saya ini bukan dia. Ya karena di sini karatan, tapi kan kalau untuk dijokul-jokul, untuk dijual-jual malah biasa ya. Kalau istilah saya waktu ABG mah dijokul, dijual ya. Ada yang pernah tahu nggak istilah itu dijokul? Nih, tuh, ya kasih sama anak perempuan, jangan kasih anak laki ya, bahaya. Punya tas gini dikasih sama anak laki, jangan, nanti nyaman dia, bahaya. Next, bukannya menolak, takutnya nyaman. Nih, lucu ya. Nah, sekarang kali-kalikan aja ketika saya jembreng, estimasi ke rekan-rekan bisa menjual yang seperti yang saya jembreng itu berapa, langsung kalkulasikan. Gitu cara ngitungnya bos. Nih, LA ya, nah ini brand ini ya, ini LA. Tus. Tus, tus, banyak bos. Nih, ya ada outdoor-outdoor tuh. Tus, tus, tuh, cakep ini bos. Ya, mantul, keren. Nah, ini
Luis Quatoz ya. Mantul bosku. Nah, ini dia lagi. Tus tuh. Cakep ya. Mantul ya. Tuh. Ada tag-nya di dalam. Gitu bosku. Paten. Oh, sama ini ada terakhir ya. Tuh. Untuk menghitungnya bagaimana? Ya, tadi ketika saya jembreng, rekan-rekan bisa ketika saya jembreng ini satu ini rekan-rekan estimasinya bisa menjual berapa. Hitung, kena enggak, cocok enggak gitu ya. Nah, ini dia paket 1 juta. Bagaimana menurut rekan-rekan? Apakah kira-kira kita dapat lebihnya? Nah, gitu ya. Jangan mencari untung di sini ya, mencari lebih ya. Seperti itu bosku ya. Dan untuk bonusnya saya kasih nonus ya. Saya kasih nonus. Nih. Saya masukin bonus ya. Sebetulnya sih tadi juga udah ada bonus ya. Saya masukin nonusnya. Tuh. Ya, intinya ini untuk pedagang pemula. Ya, kita harus mencoba membangun ya. Namanya membangun gitu ya. Ini saya masukin lagi ya yang ini nih. Ini kan tadi minus. Minusnya di mana sih? Tuh, ditambahin lagi bonus ini ya. Jangan-jangan kan minus lagi. Nah, tadi minusnya di mana nih? Oh, ini ya ada jahitan di sini. Pokoknya udah ya. Oke. Yang mau fix ya. Nomor WA saya 0813-8776-9682. Oke. Gaskan yang mau. Thank you. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you.